Yo, halo guys, welcome back to Bagian Febri. Jadi di video kali ini tuh gue mau ngebahas tentang ini guys. Reward yang kemarin kita dapat yaitu Interwin Fate ya, yeah, yang kalian jadi buat kalian yang dapatnya cuman satu guys, cuman satu Interwin Fate, dan ada juga yang dapatnya dua atau tiga, nggak tahu ya, tapi kebanyakan dua ya. Tapi katanya ada yang bilang tuh ada yang dapat tiga juga, cuman nggak ada screenshotnya ya, gue nggak tahu ya. Tapi coba kalian komen di bawah, kalian bener nggak sih ada yang dapat tiga sekaligus, cuman gue nggak tahu ya. Intinya buat kalian yang dapat Interwin Fate-nya itu dua kali, itu kemungkinan kalian itu nggak bakal dapat lagi nantinya di hari kelima guys. Jadi di hari kelima itu kalian gak bakal dapet ya. Nah, terus buat kalian yang dapetnya cuma satu, kalian jangan iri, karena nanti kalian di hari kelimanya itu kalian tetap dapet. Kemungkinan yang udah dapet dua kali itu gak bakal dapet guys. Nah, kenapa? Karena di sini udah dijelasin nih. Nah, dijelasin nih di bagian ini. Nah, laporan perihal permasalahan ya. Nah, di sini apa sih payment sedang cepat membuat terjemahan. Oh, ini mah terjemahannya nih ya. Intinya ini taulah artinya. Intinya gini, apa sih dia dijelasin itu, karena masalah konfigurasi isu within game, jadi masalah dalam game, beberapa traveler itu dapat dua itulah apa namanya reward gitu ya yang tadi malam. Nah, di sini dijelasin buat kalian yang udah dapat atau udah ngeklaim dua Interwin Fate gitu ya, kalian itu bakal nggak dapat di next atau mungkin di hari kelima kemungkinan ya guys ya. Ada isu itu bakal hari kelima itu kalian gak bakal dapat yang udah dapat dua kali ini ya guys ya. Nah, jadi di hari kelima ini kan hari 1 sampai 5. Jadi intinya di hari kelimanya itu kalian gak dapat guys yang buat yang udah dua kali ya. Nanti gak dapat yang itunya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalian jangan iri. Nah, terus buat hadiahnya apa aja? Buat hadiahnya. Buat hadiahnya itu nih, hadiahnya gue tunjukin guys. Nih buat hadiahnya. Ini hari pertama yang kemarin, terus hari kedua itu dapat resin. Hari ketiga itu dapat Interwin Fate lagi sama buku. Nah, ini dapat ini, dapat ini juga, dapat ini ya sampai 13 Februari ya guys ya. Ini kok di sini kok totalnya 6 ya. Aku juga enggak tahu lah. Tapi intinya ini guys. Salah. Intinya ini ya. Oke. 1 2 3 4 5 6. Kok 6? Enggak tahu dah. Intinya segini guys. Intinya katanya ini sih. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kayak gitu aja buat informasi ini. See you the next video and bye-bye. Arigato.